Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Fu. Saya Kang Fu, di depan saya ini ada motor Supra Fit. Dia nggak mau ngopling, walaupun setelannya sudah disetel, dibikin setel, ya, setel disetel di setelannya. Dia tetap nggak mau ngopling. Bahkan disetel mentok pun dia tetap nggak mau ngopling. Dimasukkan, ditahan ya, diputar rodanya tetap jalan. Misalkan masuk persneling ditekan, ditahan, digas-gas tetap jalan, nggak mau ngopling yang jelas. Oke, langsung kita buka aja ya, karena ini udah sore, bisa berlama-lama. Kira-kira penyebabnya apa? Video seperti ini sudah sering saya bikinkan ya, Kang. Tapi kemarin ada yang bertanya juga. Ya pada bulat. Oke, langsung kita buka aja ya, Kang Bro. Ini video kayak gini sudah pernah dulu saya buat beberapa kali. Tapi kemarin ada masih banyak juga yang bertanya. Udah saya setel-setel Kang, kok masih nggak mau? Padahal pemasangannya betul kayak gitu ya. Kalau nggak mau, jelas pemasangannya salah. Nggak bisa kalau pemasangan betul tapi nggak mau. Bisa aja kampas koplingnya itu lengket, di kampas kopling lengket, dia nggak mau ngopling. Kita cek di bagian ganda sini. Nah ini mau muter ya, kampasnya nggak, ini diam, ini muter, berarti sistem kopling otomatisnya normal. Oke, kita harus buka bagian ini juga ya, Bro. Karena kita mau melihat di bagian sini ada yang salah apa enggak. Thank you.
Oke Kang Bro, ini pernya kan sudah saya lepas ya. Nah, tapi ini nggak mau pisah. Harusnya ketika per ini dilepas, kalau kita putar ini, itu dia terpisah antara ini. Kampas ini ngikut di hose luarnya ini, yang ada giginya ini. Dan ketika kita putar ini, platnya, plat dalam itu nempel ke sini. Nah, ini masih tetap ngikut aja, padahal udah nggak ada pernya. Berarti kan ada masalah di bagian koplingnya. Bisa aja ringnya jatuh ke bawah saat pemasangan, bisa aja hilang, nggak kepasang, bisa juga si kampas koplingnya udah lengket karena telat ganti oli. Kita langsung buka aja ya. Ini ciri-ciri, sudah ketahuan ciri-cirinya kalau ada masalah. Karena normalnya ketika per 4 per ini dilepas, itu ketika ini kita putar gini, dia akan terjadi slip. Ini muter tapi bagian luar diam. Ini loh Kang, kita langsung cek di sini ya. Ini busnya jatuh. Nah ini kita coba cek ringnya tidak pada tempatnya ya, anjlok ya ringnya ini. Harusnya kan di sini. Terus kita coba cek di ininya juga, kampasnya ini juga harusnya ketika saya putar ini ditahan kampas dia, nah kayak gini loh Kang Bro, harusnya kan kayak gini, tadi kan nggak mau kayak gitu ya. Kita buka aja sekali ya, siapa tahu kampasnya itu terjadi slip, olinya nggak masuk. Jadi yang kayak gini kita harus buka. Normalnya nanti ketika dimasukkan, disusun di bagian hose luarnya, itu dia mau ngopling. Kalau takut, kita celupin ke olinya aja ya, biar nggak terjadi slip. Nah, kita celupin ke olinya. Oke, ini ininya sudah mulai kemakan ya, lihat permukaannya, ini rendah, ini tinggi ya, ini sudah mulai kemakan untuk tutup atau ini pusat koplingnya. Oke, sekarang kita coba susut kembali ya. Ini platnya. Ada 3 biji platnya karena kampasnya menggunakan 4. Kalau kampasnya 5, platnya ada 4.
pertama-tama kita susun di bagian sini ya, kampas, terus plat. Ini tajam, ini tumpul. Ketika tajam menghadap ke sini, semuanya menghadap ke sini yang tajam. Ketika tajam menghadap ke sini, semuanya tajam menghadap ke sini ya. Ini sudah sering saya ulang-ulang kayak gini. Oke, tajam. Biar pertujuan tidak terjadi slip dan tingkat keausahannya seimbang. Tajam. Oke. Udah. Kita bisa susun rata, bisa juga seperti tadi kayak gini. Ada kancingannya satu bisa. Oke, terus. Nah, kita harus cari pasnya gini. Nah, ini rapet ya, harus rapet ya, harus rapet. Ketika per dikencangi di sini, dipasang per kencangin, dia memang benar-benar mencengkram. Oke, terus kita pasang ke hose-nya ya, jangan sampai ringnya ini geser ya. Makanya ini di sini ada kayak coakannya untuk tempat ringnya biar nggak geser. Oke, kita megangnya kayak gini aja, kita pegang gini, terus kita pasang gini. Nah, ini bertujuan biar bagian bawah enggak geser, ataupun kalau kita mau kunci kita geser plat paling atas ini ke sini. Nah, kayak gini ya. Oke, ini sudah selesai pemasangannya seperti ini. Terus kita coba pasang kembali ke motornya. Harus bersamaan ya, Kang Bro. Bersamaan. Untuk lengket, ringnya anjlok. Oke, ini sudah terpasang. Pastikan rapet ya, Kang Bro. Saat kita tarik gini, dia mau rapet si kampas koplingnya. Kalau nggak mau rapet, berarti ada masalah dan tidak slip. Nah ini rapet ya. Kalau kayak gini, kita tarik ininya, tapi dia masih memutar, berarti slip. Harus kita tarik gini. Ini ya, kita tarik. Misal kayak gini ya. Kita pakai baut ya. Tarik mentok. Nah, ini kan mutar. Nah, ini enggak mutar. Nah, ini sudah betul kalau kayak gini. Terus ya. Nah, cari pasnya, berarti ini udah top. Top maksudnya gigi yang ada ininya dengan gigi ini tuh udah saling mencengkram. Terus kita bisa pasang kembali mur-murnya. Thank you.
sebenarnya untuk metode seperti ini enak dipasang di bawah kangku, enggak apa-apa. Ini kita pasang di bagian sini aja enggak masalah, bisa aja, cuman nyamannya dipasang di bawah. Saya sudah sering bikinkan video pemasangan kayak gini di bagian bawah ini, jadi saya bikin yang di bagian atas. Apa pak? Do. Iya.
Oke, Kang Bro. Ini gandanya otomatis sudah ini normal ya. Belum kita tutup, kita pastikan gandanya ini normal. Nanti kita coba tes bagian koplingnya. Normal apa enggak? Oke, kita langsung tutup aja, Kang Bro. Senarnya nyangkut banget. Mas.